Ha, jadi wa huwa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi, sujud tilawah itu sesuatu perkara yang mesti untuk kita galakkan, sesuatu perkara yang mesti kita ambil penting. Nah, kita harus melaksanakannya. Faqad ajma'a, faqad ajma'u, dan sungguh ajma'at, dan sungguh telah sepakat para ulama, alal amri, di atas urusan, di atas masalah sujud tilawah ini. Ulama sudah sepakat bahawa sujud tilawah itu ada. Tidak ada khilafiyah ulama tentang sujud sujud tilawah. Khilafiyah ulama itu nanti di masalah dia sunnah atau wajib. Tapi kalau masalah adanya sujud tilawah itu sepakat ulama. Tidak ada khilaf ulama di tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada. Cuman khilafiyah ulama di mana? Di hukumnya. Apakah hukum sujud tilawah itu sunnah atau wajib? Wakhtalafu fi annahu, dan berbeda pendapat ulama dalam masalah sujud tilawah itu istihbab am ijab. Istihbab, sunnahkah dia atau wajib? Nah, di situ saja perbedaan ulama tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud sajadah. Nah, gitu. Ada orang bilang sujud sajadah, ada namanya sujud tilawah, ada namanya sujud qiraah, begitu. Faqala al-jamahir, telah berkata jamahir, mayoritas dari kalangan ulama, laisa biwajib, tidaklah wajib. Jadi hukum sujud tilawah itu tidak wajibnya menurut mayoritas para ulama. Jamahir, jamahir itu jumhur daripada ulama. Bal akan tetapi mustahab, hukum sujud tilawah itu sunat. Apa kata Imam Nawawi? Wa hadza qaulun Umar ibnul Khattab. Ini adalah ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Dan ini juga pendapat Abdullah bin Abbas. Ini pendapat Imran ibni Husain. Ini pendapat Malik ibni Anas. Ini pendapat Auza'i. Ini pendapat Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini pendapat Muhammad Ahmad ibn Hanbal. Ini pendapat Ishaq ibn Rahwi. Ini pendapat Abi Thawri. Ini pendapat Daud Al-Zahiri wa ghairuhum. Jadi kebanyakan para ulama menghukum bahawa sujud sajadah, sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Itu menurut jumhur ulama.